Tapi jangan lupa ya, kamu beli susunya. Yaudah sekarang kabur sana. Ya mbak. Jangan lupa, kita pergi ke taman aja deh. Sialan, roket di Samsung dipakai si Ucil. Akan nyong rebut maning. Gawat, kayaknya si Papa lagi kesel. Makan sinar nyong, cerut! Wah, si Ucil masih dikejar aja. Entang harus bantu si Ucil. Heh, si Samson masih gosok. Kentang karungnya si Samson. Masuk lu, Son. Aduh, Tang. Samson udah apa lagi sih, Tang? Ah, udah jangan banyak ngomong lu. Lepasin, Tang. Udah, nggak pakai lepas, Tang. Masuk, lu. Ngapain di kentang tuh? Sana susu bos lu. Rupanya kentang nggak bantu Ucil. Aduh, Mboke. Aduh. Aduh, karung apa sih ini bannya sih? Aduh, apa sih dia? Hah? Son, kok kamu ngumpet dalam karung sih? Siapa yang ngumpet? Hah? Samson dibasuhin karung sama si kentang. Wah, beresik si kentang. Makasih ya, Tang ya. Untung ada kamu, Tang. Kalau enggak, Ucil bisa-bisa kena sinar penghancur. Boom. Sama-sama, Cil. Sekarang tinggalin aja mereka. Iya nih, Tang. Agan Ucil lagi disuruh Mbak Yul beli susu buat si baby. Ucil balikin aja ya. Iya, iya. Sini nih roketnya. Abis bikin ribet ya. Salam sama Mbak Yul, Cil. Oke, oke. Tapi Ucil mau ngambil baju dulu ya. Nih. Aduh, Mbak. Gara-gara dikejar Samson pam-pam, Ucil nyaris nggak beli susu buat si baby. Tapi dapat kan susunya? Ya dapat. Ini Mbak. Dulu kita apa? Aduh. Kamu beli susu apaan nih, Cil? Hah? Emang Ucil selalu beli apaan sih? Ini susu itu untuk nenek-nenek yang tulangnya udah keropos. Ya, ini susu buat mencegah tulang nenek-nenek keropos, Mbak. Iya. Aduh, gimana dong? Ucil selalu beli dong. Mbak tuh kalau kasih ini ke si baby, tambah takut mukanya keriput lagi. Abis gimana, Mbak? Susu yang udah dibeli nggak boleh dikembalin lagi. Ya udah, ini susu nanti Mbak kasih ke Pak Tuo yang di rumah sebelah. Jadi kamu balik lagi sekarang ke minimarket. Uangnya masih ada kan tadi? Oh iya iya. Belum habis kan? Ya. Aduh, terpaksa balik ke supermarket lagi. Beli susu buat si baby. Bolak-balik aja kasih kan. Jablak. Ada puas-puasnya nih ngejar Ucil terus. Ucil, hajar bos. Oke, Son, cerot. Wah, sayang tidak kena, Son. Itu Ucil bawa petaka sama bom bola. Dia mau ngapain, bos? Rasain lo. Alasan. Aduh, bos, kok malah Samson yang kena, bos? Aduh, somsan, Samson. Bener-bener congpong kamu. Tadi Inyong kan sudah bilang, awas. Kamu aja nyelonong masuk, tidak buru-buru menghindar. Sekarang si Ucilnya kemana, bos? Kayaknya masuk tanah, Son. Tapi baunya kayak di luar, ya? Halo. Oh, Tante Rika. Ini Mary. Tante Rika masih di Bandung? Iya deh, nanti saya kasih tau Yulia. Oke, okay. Tante. Siapa yang telepon, Mer? Tante Rika. Dia bilang acaranya masih di Bandung, masih berlangsung dan belum tahu kapan selesainya. Jadi dia kapan balik ke sini? Belum tahu juga sih. Dia bilang kalau kemalaman dia nginep di Bandung, baru besok pagi pulang ke sini. Oh, ya udah kalau gitu. Gue kasih makan dulu deh anaknya. Tadi gue beli nasi uduk tupi cenongan. Enak deh, kalau anaknya mau kasih aja. Dia baru 7 bulan tau gak bisa makan nasi. Dia mesti makan bubur bayi. Oh ya ampun, gue pikir anak Tante Rika yang besaran di sini. Taunya masih bayi, jadi babysitter dong lo. Gak apa lah, saya sekali amat. Udah gue kasih makan dulu deh. Eh liat dong, ayo cepet sini. Gimana bos? Ya. Kita ngejar si Ucil, pakai kroket, masih gagal maning, gagal maning. Loh, kok pakai kroket? Roket! Ya, apa namanya usaha tong ya? Lah, kagak ngambak-ngambak kita. Pokoknya Son, kita uber terus sing arane Ucil marucil, oke? Okay? Kapanpun, dimanapun, kejar terus.
Betul, Bos. Hah? Mau subuh, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, pokoknya yang namanya si Ucil Marucil kita kejar terus. Son, kalau Raja lihat kita bekerja keras menangkap si Ucil, Son, jadinya kita aman, Son. Kita tidak dipecat dari kesatuan prajurit tuyul. Oke, Bos. Nah, bagaimana kalau malam ini kita ke rumahnya si Mbak Yul? Oh, jadi malam ini kita tidur di rumah Mbak Yul. Asik, Bos. Di rumah Mbak Yul banyak cewek kece, Bos. Duh, kok kesana mau tidur ke rumah Mbak Yul? Kepripin kamu sih? Emangnya penginapan rumah Mbak Yul? Hah? Kamu jangan ngimpi kamu, Son. Ingat, Son. Kita kesana itu tujuannya itu mau nangkep sing arane Ucil Marucil. Siap, Bos. Pokoknya Samson siap tugas kapan saja, di mana saja. Itu baru yang namanya anak buah yang betul-betul hebat, oke? Okay? Tos dulu. Hah? Hah? Ting! Siapa, Mbak? Nah, ini gak bisa tidur ya? Iya nih, Cil. Mana Mbak Yu lagi bikin susu lagi. Duh, gimana caranya ya, Cil, biar dia tidur? Kata orang sih, kalau mau tidurin bayi, bayinya harus dinyanyiin dulu. Nyanyiin? Jadi deh, main nyanyi lagu anak-anak aja ya. Iya. Aku adalah anak gembala, selalu riang serta gembira. Karena aku rajin bekerja, tak pernah malas ataupun lengah. La 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 la. Ya, malah seger dia, Cil. Wah, mungkin kita salah milih lagu, Mbak. Nyanyinya aja lagu ini anak gembala. Karena dia malah minta main, Mbak. Ya udah kalau gitu Mbak nyanyi lagu dangdut aja, Cil ya. Aduh, jangan-jangan, Mbak. Ntar dia minta joget lagi. Joget ah. Nah, kalau gitu enaknya lagu disco. Ya enggak mungkin ya, Cil. Lagu apa dong? Aduh, kamu lagu apa sih? Untung urusan di Bandung udah selesai tadi sore. Tapi nyampenya malam-malam juga. Jangan-jangan Yulia udah tidur. Wah, ada orang malam-malam namu. Jangan-jangan maling nih. Hah? Sembarangan kamu ngomong. Lihat itu yang datang itu tamunya wadon. Orang baik-baik dibilangnya maling lagi. Orang baik-baik namu. Hah? Malam-malam gak pantas, Bos. Hah? Siapa tahu itu perlu dengan yang punya rumah itu. Hah? Tidak boleh emangnya. Betul juga, Bos. Ya, makanya. Kayak kita nih, namu malam-malam mau nangkap si Ucil. Ya, kamu belum tidur sih, Cil. Belum, Mbak. Gara-gara nemenin Mbak Sandra. Nyanyiin lagu anak gembala buat tidurin si baby. Ya, terus kamu udah ngantuk lagi gitu. Iya, itu jadi ngantuk. Aduh, gawat, Mbak. Musuh Ucil datang, Mbak. Hah? Barusan Mbak dengar suara bel. Masa musuh kamu mencet bel sih, Cil? Mbak gak percaya sih. Ini benar, musuh Ucil datang. Masa sih musuhnya Ucil bisa mencet bel? Siapa? Kaget deh. Ucil kirain Ucil kirain penjahat. Hah? Duh, Mbak. Tuh, Mbak. Betul kan kata Mbak? Maafin Ucil, Tante. Tante juga minta maaf, Yul. Pasti kamu udah tidur. Tante tadi kesorean dari Bandung. Jadi ya udah, malam deh sampai sini. Ngomong-ngomong, si kecil gimana? Di kamar Yulia lagi tidur, Tante. Baru aja dikasih susu. Masukin, Tante. Ya. Lu kagak tahu kan kita mau nangkep lu malam-malam begini? Kurang aja ada yang bilang, yang kurang. Rasain lo, kalian lupa ya. Bos, ini yang tabur aja, Bos. Soalnya kamu itu congpong, Son. Pagi, siang, malam. Selalu gagal maning. Aduh. Ini harus ditambahin, nih. Jangan, Cil. Enggak, Cil.